tetap menunggu hingga batas waktu tak lagi berputar, sampai denyut nadi terhenti, ku tetap selalu menanti seisi hatiku. Batas waktu tak lagi berputar, sampai denyut nadi terhenti, ku tetap selalu menanti seisi hatiku untukmu. Dengarlah bintang hatiku, aku akan menjagamu dalam hidup dan matiku, hanya kaulah yang ku tuju. Dan teringat janjiku padamu, suatu hari pasti akan ku tepati. Aku akan menjagamu semampu dan sebisaku, walau ku tahu ragamu tak utuh. Ku terima kekuranganmu dan ku tak akan mengeluh, karena bagiku engkaulah nyawaku. Dengarlah bintang hatiku, aku akan menjagamu dalam hidup dan matiku, hanya kaulah yang ku tuju. Dan teringat janjiku padamu, suatu hari pasti akan ku tepati. Aku akan menjagamu semampu dan sebisaku, walau ku tahu ragamu tak utuh. Ku terima kekuranganmu dan ku tak akan mengeluh, karena bagiku engkaulah nyawaku. Karena bagiku engkaulah nyawaku. Karena
karena bagiku Engkaulah nyawaku. Sepi di sini, tak seperti yang lain. Walau sudah takdirnya, namun dia tetap tersenyum. Berikanlah yang terbaik.
ku sangat inginkan dirimu. Seandainya kau tahu apa yang ada di dalam isi hatiku. Sekolah Alam Terpadu Nianulipu ini. Nianulipu itu komunitas ada terpencil, yang di sini ada juru kuncinya yang akan kita pilot proyek 10 anak untuk komunitas ada terpencil dan 10 anak untuk di Pabon. Ini alhamdulillah akan sebagai inovator dari Dr. Minarni Monci, Kepala Bidang PKLK Provinsi, dan Ibu Ning, Kepala Perencanaan di Kasub di PKLK Kementerian. Mereka bantu bangunan ini untuk kita ambil contoh, misalkan suku Andio, suku Woiman, suku Ta yang di Tambiobo, di Lokai, di Mumpe, nah, itu dua-dua anak mungkin selalu kita akan pindah di sini dan kita tinggalkan di rumah-rumah yang sekolah alam itu. Dia memang sekolah alam seperti papan, dari papan yang tentunya ini kita bina dia sekolah. Baik grahita, tunarungu, tunabicara, tunanetra, dan anak berkomunitas, anak-anak komunitas terpencil. Kita padukan, mereka dididik sekolah luar biasa, tapi juga dengan pendidikan khusus dan layanan khusus. Makanya insya Allah mereka punya baju sekolah, seragam, insya Allah makan minum akan kita tanggung dari yayasan kerjasama dengan berbagai pihak. Yang tentunya ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia mereka yang tidak tersentuh sekolah. Misalkan di suku Ta, kami tidur sana 2 malam di Tarongo, Batu Rude, perbatasan Banggai dengan Murau Utara. Itu mereka kasihan sekolah hanya sehari, seminggu 2 kali. Sabtu Minggu oleh Yayasan Tanah Merdeka. Kami bermalam sana 2 malam. Kami juga pernah di Tambiobong, di atas Batu Selatan. Saya sudah sampai di sana. Mereka di sana juga kesian belum terperhati. Nah, saya ini dengan latar belakang sebagai pekerja sosial masyarakat, di Palu kami membangun panti asuhan, rumah bersalin dan sebagainya. Itu bagian daripada kerja-kerja sebagai pekerja sosial masyarakat. Yang di sini setelah saya melihat fenomena ini dan kebetulan ada tanah dari Yayasan Labolo Education Center, yang ini kita manfaatkan untuk komunitas adat terpencil dengan sekolah luar biasa. Sekolah Alam Terpadu, SLB luar biasa, dengan nama Nianulipu. Kebetulan ini juru kunci, ada teman saya dari Jakarta, Pak Joko, teman-teman TNI juga membantu. Dan ini nanti jadi sarana misalkan untuk pramuka, camping, anak-anak remaja untuk datang di sini. Makanya kami lagi mengusahakan air itu 500 meter di bawah. Harus 4 mesin naik, kita tampung 4 tandon di bawah, tampung lagi 5 tandon di atas untuk kebutuhan. Insya Allah November itu akan ada camping di sini para saka-saka di Kuartia Banggai. Kemudian tahun depan akan kema di sini anak-anak SLB, anak-anak berkebutuhan khusus sesudah setengah. Sudah ditetapkan kantoran kemarin buatnya di sini. Sebetulnya anak-anak kami di sekolah di bawah itu lagi dititip di sana yang dibina oleh kami, kepala sekolahnya sudah ada, guru-gurunya sudah ada, bahkan kepala sekolahnya S2, pegawai negeri yang sudah dipekerjakan di yayasan. Dan alhamdulillah ini kalau sudah diresmikan mungkin pertengahan November, mereka sudah bisa kita tampung di sini. Tinggal air dan WC. Kalau listrik gimana? Listrik, sementara kita pakai solar cell yang ada. Okay. Kemudian di rumah-rumah ini, insya Allah Pak Bupati bisa membantu. Untuk rumah ada 5 rencana. Di setiap rumah ada solar cell. Karena belum ada jaringan listrik di sini. Infrastruktur jalannya misalnya? Mudah-mudahan Pemda akan membantu. Karena ini kerjasama pemerintah provinsi dan kabupaten dengan yayasan. 3 yang berkawasan. Okay. Untuk khusus komunitas alat terpencil. Terima kasih. Seandainya kau tahu betapa
inginkan dirimu. Seandainya kau tahu apa yang ada di dalam isi hatiku.